Oke bosku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi bosku. Hari ini kita mancingnya di sebelah sini ya bosku ya. Empang jebol atau tambak jebol tuh. Empangnya udah pada jebol, udah jadi pada laut. Udah pada jadi laut bosku ya, anakan laut. Di sini kita menggunakan rangkaian baru bosku ya, rangkaian yang hemat atau yang harga murahnya bosku. Untuk tekniknya seperti biasa, di sini kita menggunakan katir seperti ini ya. Untuk rangkaiannya di sini kita menggunakan kail jangkar bosku ya, dua mata kail yang misa seperti ini, jadi bisa kita gunakan sebagai jangkar seperti ini bosku ya, modelnya misa. Di sini kita juga produksi, kita jual juga, bisa cek link yang ada di deskripsi, harganya cuma 5.000 bosku. Untuk umpannya di sini kita menggunakan tepung terigu plus minyak goreng dan masako bosku ya. Untuk pemasakan umpan ke kail, kita tinggal pegang dua kail seperti ini, diadepin bolak-balik bosku ya, baru kita tempel seperti ini. Nah, cukup seperti ini aja bosku. Langsung saja kita uncal-uncal untuk nyari strike ikan perdana. Mudah-mudahan ikan perdananya babon. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan, umpan turun langsung dimakan. Kita tinggal lihat katir bosku, kalau dul-dul kita sikat. Oke bosku, poin perdana bosku, alhamdulillah. Size nya nggak terlalu besar tapi tetap kita syukuri bosku ya. Ini pembuktian rangkaian kail jangkar misa bosku, gacor juga bosku ya, top chair. Oke. Oke bosku, kita lanjut uncal-uncal untuk nyari strike ikan perdana. Lis-lis, ayo ikan perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan, umpan turun langsung dimakan. Oh ya, sedikit catatan bosku ya. Untuk rangkaiannya, kalau kita mancing di spot yang berarus, kasih timah. Kalau tidak berarus, tidak usah bosku. Di sini karena spotnya berarus, biarpun bekasan tambak jebol, kita kasih timah kecil tadi bosku ya. Kita tinggal lihat katir, kalau dul-dul kita sikat. Oke bosku, alhamdulillah. Ini bosku, poin kedua. Nah, ini keunikan atau keunggulan dari kail jangkar misa bosku ya. Biarpun kailnya nomor 9, ikan besar kecil keangkut semua bosku. Oke. Oke bosku, kita lanjut lagi nyari strike ikan ketiga. Mudah-mudahan ikan ketiganya babon. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan beranak babon ya, dipersilakan. Ada ikan, umpan turun langsung dimakan. Lihat kadir bosku, kalau nulul kita sikat. Oke bosku, strike ikan ketiga, double strike, bocil-bocil bosku. Mantap, rangkanya jitu bosku, double strike bocil-bocil. mantap, luar biasa. Oke bosku, lanjut kita nyari strike ikan keempat. Mudah-mudahan ikan keempatnya ya besar kecil angkut semua pokoknya. Kalau kecil double strike lagi bosku ya, amin. Kita tinggal lihat kadir bosku, kalau dul-dul kita sikat. Oke bosku, alhamdulillah. Ikan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Mantap bosku. Ikan keempat. Size-nya semakin sore mulai tambah gede bosku. Oke bosku, kita lanjut nyari strike ikan kelima. Mudah-mudahan ikan kelimanya lebih babon. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan, umpan turun langsung dimakan. Pokoknya tinggal lihat kadir bosku, kalau dul-dul kita sikat. Oke bosku, ikan kelimanya ikan apa ini? Ikan rejung. Alhamdulillah bosku, babon tapi rejungnya bosku. Mantap suratap, mantap jiwa. Alhamdulillah bosku ya, ikan kelimanya babon, biarpun bukan target tapi alhamdulillah.
Oke bosku, untuk treatment jengar ini cukup sampai di sini dulu bosku ya, untuk pengetesan kail jangkar ikan pelanak yang model misah atau model pisah bosku ya. Untuk hasil hari ini kita mendapat yang kecil-kecil bosku, jadi nggak usah khawatir. Untuk rangkaian kail jangkarnya itu nomor 9, tapi ikan besar kecil keangkut semua bosku. Oke, like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.